bodol. Berani optimis tenaga orang lain bisa juga disebut botol. Berani optimis bisnis orang lain sama juga disebut bobol. Itu jurus ampuh buat pengusaha, bukan basa-basi tapi bukti nyata. Itulah semangat buat pengusaha dalam menjalani bisnis usahanya. 1000 jadi 1 juta, 1 juta jadi tambah lagi. Tak puas sudah biasa, walaupun kaya resikonya. Hutang pinjam bukan hal yang aneh lagi, pasang surut itu biasa terjadi. Kesuksesan akan mudah didapati kalau kita sedekah setiap hari. Berani optimis duit orang lain itu bisa disebut bodoh. Optimis duit orang lain itu bisa disebut bodol. Berani optimis tenaga orang lain bisa juga disebut botol. Berani optimis bisnis orang lain sama juga disebut bobol. Itu jurus ampuh buat pengusaha, bukan basa-basi tapi bukti nyata. Itulah semangat buat pengusaha dalam menjalani bisnis usahanya. 1000 jadi 1 juta, 1 juta jadi tambah lagi. Tak puas sudah biasa, walaupun kaya resikonya. Hutang pinjam bukan hal yang aneh lagi, pasang surut itu biasa terjadi. Kesuksesan akan mudah didapati kalau kita sedekah setiap hari. Berani optimis duit orang lain itu bisa disebut bodol. Berani optimis tenaga orang lain bisa juga disebut botol. Berani optimis bisnis orang lain sama juga disebut botol.